apabila kita menyebut huruf-huruf yang berbaris atas dan huruf alif mad, ulama mengajarkan kita dengan kaedah, dan kaedahnya adalah buka mulut. Ah, a, ba, ba, ta, ta, sa, sa, ja, ja, ha, ha. Begitu juga dengan huruf-huruf yang tebal. Kha, kha, sa, sa, da, da, ta, ta, za, za. Dilarang sama sekali kita menyebut huruf-huruf yang tebal berbaris atas dengan memuncungkan bibir. Kha, sa, da, ta. Kerana ini adalah satu kaedah yang tidak diajarkan oleh para ulama, maka ketulinan dan keaslian cara menyebut huruf-huruf berbaris atas ini hendaklah perlu kita jaga dan perlu kita contohi sebagaimana yang ulama mengajarkan kepada kita. Ya, ha, ma, na, a, ra, a. Just buka mulut sahaja.